Okey. Ini templates import dengan create. Okey, kalau templates ni dia memang siap sedia ada templates dia. Kira-kira kita boleh pilih, contohnya saya pilih EDU. Okey. Nak pilih, jangan pilih yang ada Pro Plus ataupun Pro. Kat bawah ni, yang sebelah kanan bawah. Ambil yang kosong ni. Okey, contohnya saya ambil yang ni. Contoh dia. Okay. Saya tekan edit this template. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini kalau dia setting ni tengah edit, memang dia boleh edit saja. Dia klik, dia boleh edit je. Double click, dia boleh edit. Tapi kalau kita nak tambah karakter dia lagi, edit nak banyak lagi, kita tekan create. Dia akan keluar tepi ni. Okay, ini untuk template. Okay, yang tepi-tepi ni semua saya akan ajar dalam create from scratch. Okay, saya ambil create. Okay, horizontal ada, square dengan vertical. Okay, vertical ni untuk video portrait. Square ni macam video petak macam Instagram. Horizontal ni landscape. Okay. Okay, sini boleh pilih modern age, whiteboard, kartun, infografik dengan real. Kita boleh pilih nak template yang mana satu. Kerja saya, saya suka ambil kartun. Okey, dia akan keluar. Okey, ini untuk quick menu. Okey, ini tadi kalau template dia ada ke edit, tapi ini create untuk sebab dia daripada kosong kan. Okey, ini undo dengan redo, ini tajuk. Contohnya tulis saja mat. Okey. Save. Okey, ini auto save. Kita tengok dia save ke belum, auto save ni. Okey, preview ni bila kita dah buat semua kita nak tengok balik. Okey, kita boleh tekan preview. Share ni hanya share link. Kalau macam kita tak nak post dekat YouTube, kita nak bagi budak kita tengok terus je auto ni, boleh copy ni bagi dekat link WhatsApp ke Telegram ke. Okey, ini publish. Boleh share link juga. Okey, download video hanya untuk yang Pro, Pro Plus yang berbayar. Okey, download email semua tu. Okey. Kalau kita account free, kita nak download, kita kena ke YouTube dulu. Link ke YouTube kita, baru kita download. Nanti saya ajar macam mana. Okey. Sebelah kiri dia dulu. Okey, ini slide-slide dia. Macam PowerPoint juga. Okey, ini boleh delete, remove. Okey, titik tiga ni. Add scene, blank slide, extend, save scene, delete dengan duplicate. Okey, add scene ni. Kiranya sini boleh add juga. Tambah scene apa benda yang nak ada. Okey, lepas tu blank slide ni slide kosong. Extend ni maksud dia, okey, kat sini satu slide yang free, kalau free punya 20 second je. Jadi kalau kita nak lamakan slide tu, kita kena tekan extend. Maksudnya slide satu dia akan kembang ke slide dua. Kiranya macam boleh tempoh lagi lamalah kalau penerangan kita. Okey, save scene ni kalau kita nak save scene yang kita buat kat sini. Okey. Duplicate ni maksudnya copy and paste slide je lah kalau kita nak slide yang sama. Okey, ini swap ni kalau kita nak tukar background. Okey. Okey, ini ini kalau untuk slide dia lah, nak flip ke slide dia ke, nak blur ke, nak edit image, start time bila, sound semua tu. Boleh tekan kat situ. Okey, ini grid dia untuk tahu arrangement dia, tengok betul ke tak. Okey, ini kalau kita nak pilih bentuk slide dia. Boleh pilih atas ni. Ini zoom in, zoom out. Okey. Okey, kat bawah ni pula. Okey, ini sound dia. Contoh kita nak buat add voice over. Untuk ni entire powertool ni maksudnya keseluruhan powertool. Add voice over. Okey, kalau nak add background music, boleh add music sini.
Okay, kalau kita nak buat voice over untuk satu slide ni je, boleh tekan bawah ni. Okay. Okay, sini pula untuk play. Play slide ni. Ha, tengok. Button hitam ni gerak. Okay, ini untuk timing slide ni kat mana dia nak muncul kartun ke apa ke. Kalau kita nak tambah timing, kita boleh tambah second kat sini. Kalau kita nak reduce timing, boleh reduce kat sini, tolak. Okay, ini masa timing dia. Okay, sini dia ada, boleh pilih cartoon look apa kalau kita nak tukar. Okay, ini background. Kalau kita, ini scene dia. Okay, scene dia. Kalau kita nak buat introduction ke outro ke apa ke, boleh pilih kat sini. Ni pun sama, yang button tepi ni pun sama. Kalau ada Pro Plus ataupun Pro, better tak payah ambil lah, sebab dia nanti bila kita nak publish ke YouTube, dia akan buang semua benda tu. Jadi, rugi masa kita edit balik lah. Kecuali kalau kita nak purchase, boleh lah. Okay, contoh je saya ambil yang ni sebab ini tak ada. Ni free. Okay, saya ambil yang ni. Okay, dia ada karakter. Okay, karakter ni. Okay, boleh letak. Okay, dah boleh edit. Double click je boleh edit. Okey, dah boleh edit. Okey. Nampak kat bawah ni kan? Ini timing slide dia. Okey, contohnya kalau tiba-tiba kita dah edit, kita dah nampak sini kita edit, tapi dia kosong kat sini. Okey, just drag yang hitam ni je. Okey. Ini timing dia nak letak orang ni kat mana. Lepas tu nak naik ni ada timing dia. Okey, kalau kita nak bagi keluar sekali boleh. Dia akan letak jadi dua macam ni. Okey, sekejap eh. Okey, orang dia lepas tu ni keluar sekali kan dua kan. Okey, kalau kita tak nak dia keluar sekali, kita klik kat sini dua. Kita select benda yang kita nak bagi keluar last sekali. Okey, kita drag. Patah balik ke bawah ni, kita drag je tepi ni. Maksudnya dia akan keluar lambat sikit daripada yang mula-mula. Kita boleh cantum situ. Okey. Okey, sekejap. Okey. Okay, kita drag yang ni. Kita drag ke belakang. Kiranya dia boleh keluar selepas-lepas tu lah. Okey. Okay, saya akan tunjuk yang kat slide ni dulu sebelum saya pergi karakter text semua eh. Okey, sini. Karakter dia kita boleh swap. Swap tu maksudnya kita nak tukar ke karakter lain. Kita boleh swap. Boleh klik je mana satu. Tenang. Okey. Satu lagi, ini lock ni. Lock ni memang karakter tu akan stay bersama dengan slide. Okey, yang ni pula pose. Pose ni kalau kita nak tukar gerakan dia. Macam ni. Nak tukar gerakan dia, nak tukar gerakan macam ni. Okey. Kalau flip ni pula, contohnya dia tengok belah kanan kan? Kalau kita nak bagi tengok belah kiri, okey, tekan flip. Maksudnya dia akan reflect lah. Okey, untuk yang ni pula setting ni pula. Okey, ini dah ada. Okey, animation nak bagi dia masuk macam mana? Timing dia macam mana? Okey. Opacity ni maksudnya macam nak bagi dia terang ke, gelap ke? Nak bagi dia nampak tak nampak ke? Okey, effect ni dia nak masuk macam mana? Dari atas ke bawah. Nak lukis pun boleh bentuk dia. Boleh pilih. Contohnya nak lukis. Dia macam animation dalam PowerPoint juga. Okey, A to B ni kalau contohnya dia pergerakan. Okey, nak bergerak mana? Daripada sini ke sini. Okey, kita drag untuk dia bergerak. Okey, tunggu sekejap eh. Nampak kan? Okey, dia bergerak ke situ. Okey. Dah yang tu. Okey, untuk tulisan pula. Okey, kita ambil ni, setting ni. Okey, ini untuk font dia. Nak font jenis apa? Boleh klik je. Okey, ini untuk dia punya size font. Besar ke kecil ke? Ini bold, italic dengan underline. Ini kadang kita nak tulisan dia ke tepi, ke tengah, ke belah kat kiri pun boleh. Okay, ini colour dia.
sama juga tadi. Okey, effect ni pun sama juga. Macam mana nak apa? Muncul, exit ke? Boleh pilih. Lepas tu A to B ni pun sama juga pergerakan dia. Macam mana kalau nak atas ke bawah, bawah ke atas? Ha, boleh je. Okey. Okey, color nak, kalau apa arrange ni, contohnya kalau macam kita nak pilih ke depan, ke depan daripada semua objek boleh, ke belakang boleh. Link ni kalau kita nak masukkan link. Lock ni kalau kita nak bagi stay bersama slide. Okey. Ini semua sama. Okey. Okey, untuk kalau nak tambah slide baru, boleh tekan blank slide. Okey, nampak tak button ni kan? Button ni adalah transition. Transition antara slide. Okey, kita nak letak apa? Letak spiral ke? Button spiral ke? Roller ke? Boleh. Okey, untuk slide kedua ni, kalau kita nak letak background apa? Okey, sini ada background dia, boleh upload, boleh pick background color, ada free image, ataupun kalau kita nak letak macam gambar kelas kan? Color background sekejap Gambar kelas. Okey, location kan? Okey, kita boleh pilih gambar kelas ada macam-macam. Gambar kelas ada, gambar rumah ada. Macam-macam ada. Okey, jadi kita nak pilih gambar kelas. Okey, pick je gambar kelas. Okey, lepas tu kita boleh edit teks. Sama ada kita nak pilih dia punya yang dah ada siap-siap kat sini. Design-design dia. Ataupun kita nak pilih yang kosong. Macam ni. Ha. Sama juga edit macam tadi. Kita edit je. Kita boleh edit kat sini. Kita nak edit. Kalau kita nak letak video title pun boleh. Ni macam text element. Okay. Ini macam cakap. Dialog-dialog dia. Okey. Seterusnya, character. Okay. Okey, character. Kita nak character apa? Okey, contohnya ni dia ada health and safety ni ada free. Okey, nak character apa? Okey, character ni. Kalau macam kita letak kat sini, okey, dia dah keluar. Okey, kalau kita terklik sini, boleh juga tadi. Post, tekan post. Betulkan baliklah. Dia punya character. Okey. Ini pula props. Kalau kita nak letak laptop ke apa ke hiasan, boleh lah. Okey, kalau macam ni ada laptop, ada button tambah tengah kan. Okey, kita masuk. Jadi kita kena insert di insert image yang ada. Okey. Jadi saya dah upload dah image ni. Okey, saya insert image ni. Okey, letak atas ni. Nampaklah. Macam ni. Okey, sini pula. Okey, props ni pula. Dia ada lagi lah untuk bingkai-bingkai. Semua. Boleh edit nanti. Boleh tengok nanti. Okey, shapes ni. Ini image frame. Dekat shape. Okey, contohnya kalau shape ni, kalau kita nak ajar bentuk. Boleh je pilih. Contohnya bentuk bulat. Kita nak ajar bentuk bulat. Okey, letak kat sini. Okey, kita edit lah. Add title bentuk. Bentuk 2D. Boleh di sini. Keluar bentuk bulat. Bentuk ni. Bolehlah. Okey. Macam-macam ada bentuk ni. Cat lah. Okey. Image ni kalau kita nak letak. Contohnya saya dulu ajar fonik. Okey, saya letak bentuk ni. Untuk bunyi A. Jadi saya boleh letak je. The next slide lah. Okey, saya nak duplicate slide. Okey. Duplicate slide. Saya nak letak
gambar ni. Mulut R. Okay, R letak kat sini. Ha, nanti bolehlah tulis R kat sini. Okey, untuk video boleh upload video. Kalau contohnya kita dah ada video dalam laptop, boleh upload video. Okey, lepas tu boleh pilih juga video kat sini. Tapi video kat sini macam spesifik, tak spesifik sangatlah. Okey, untuk sound ni kita letak, okey, add music, add voice over. Okey, ini boleh pilih ni. Kalau kita dah upload, ah, dia akan keluar lah kat sini. Okey, contohnya kita nak add music untuk keseluruhan slide, kita tekan upload. Kalau kita ada kat ni, kalau kat ada laptop, kat ada set-set dah kat laptop. Kalau tak ada, tekan je free sound. Okey, boleh pilih nak yang mana. Sebab dia banyak kat sini. Okey, just okey, kalau nak play, tekan sini. Kalau nak pilih, boleh terus pilih use. Okey, ini kalau kita nak padam, kita tak nak muzik tu. Kalau kita nak tukar, kita klik kat sini, swap ni, muzik. Okey, ini untuk volume dia. Kalau kita nak bagi perlahan sikit, tak nak bagi kuat sangat, boleh adjust kat sini. Okey, kalau kita nak buat voice over untuk entire pautun, boleh juga add voice over. Okey, kat sini pun boleh add voice over. Ah, sini pun boleh. Tapi kalau tak senang, kalau untuk slide ni saja, add je voice over kat sini. Okey, boleh record ataupun dah upload. Ah, okey, ini ada lagi lah. Okey. Contohnya, okey, saya nak try slide pertama. Saya nak record suara saya. Okey, saya klik add voice over untuk current slide, record. Okey, dia akan keluar macam ni, drag dulu ke sini. Okey, dia ada entire file tu dengan current slide dia dah. Memang current slide sini. Okey, tekan start record. Okey, 3, 2, 1. Kita klik kat sini. Okey. Hai, nama saya Fahana. Saya dari Prasekolah Education Nangku Tengah Masara. Okey, stop record. Boleh play sini. Hai, nama saya Fahana. Saya dari Prasekolah Education Nangku Tengah Masara. Okey, boleh stop. Save. Okey, boleh save. Boleh letak nama kat sini. Okay, kalau saya nak delete. Sebab tadi dengar background sound kuat sangat. Okey. Saya delete dulu background sound. Okey, saya tekan pada add voice over, record. Okey, start record 3 2 1 kan. Okey, jap saya. Okey. Hai, okey, hari ini kita akan belajar bentuk 2D. 2D adalah 2 dimensi. Okay. Stop record. Play. Hai, okey, hari ini kita akan belajar bentuk 2D. 2D adalah 2 dimensi. Okey, save, stop. Okey, buah nama dia 2D ke? Save. Okey, ini dia untuk volume dia. Kalau kita nak delete pun boleh, swap pun boleh. Kalau kita dah rakaman lain, okey, add music, baru kita add balik music. Okey, sama juga slide transition, boleh pilih kat sini. Okey, dah untuk yang ni. Okey, seterusnya bila kita dah siap, kita boleh tekan preview. Kalau tengok balik. Ini saya tak letak background music. Hai, okey, hari ini kita akan belajar bentuk 2D. 2D adalah 2 dimensi. Okey, sini pun boleh tekan publish, terus publish. Ataupun kalau kita tak nak sini, boleh tekan sini, publish YouTube. Okey, dia akan lambat sikit. Okey. Ini masukkan add account. Ini saya dah, sebab saya dah add account. Jadi, kalau tak ada lagi, dia akan minta add account. Okey, semua account Google, dia ada YouTube. Jadi, add je account Google lah. Okey, saya dah ni. Lepas tu, saya tak nak public. Okey, saya nak private. Jadi, next. Okey, ini math, tekan kategori ni, ambil education. Okey, pautan privacy ni memang public sebab free memang public. Okey, ini memang dah ambil. Kalau nak video quality elok, ambil HD lah. Okey, nanti. Okey, dia akan lambat sikit nak upload ke YouTube. Okey, jadi ini saya dah ambil siap-siap untuk YouTube. Okey, pergi kat YouTube.
Sekejap, saya nak pergi ke YouTube. Okey, ni saya pergi ke YouTube. Okey, kat YouTube ni kita ambil your videos. Okey, saya memang dah ada channel untuk budak saya tengok. Kita akan ke content. Okey, ini dia ada private. Okey, ini contoh dia yang saya pernah dah buat tadi. Okey, klik button 3 ni. Ambil download. Kita nak download bagi kat budak secara personal, kita tekan download je. Jadi dia akan download. Okey. Ini saya tunjuk contoh. Okey, ha, sebelum tu terlupa. Untuk import. Okey, import ni boleh import PowerPoint file. Boleh upload. Okey, macam saya dah pernah upload. Okey, ni dah bagi tahu dah successful. Okey, sebagai contoh, saya pernah upload. Sekejap eh. Okey, ini. Dia memang arrangement dia akan lari daripada PowerPoint. Ambil edit your PowerPoint. Memang arrangement dia akan lari, gambar akan lari, setengah tu background pun tak masuk. Font lari. Jadi kalau nak kerja senang, boleh je upload, edit balik. Tapi saya lagi suka buat daripada mula je. Ni macam ni, sepatutnya A ni tengah-tengah, E tengah-tengah, U tengah-tengah. Lepas tu huruf vokal dia pun macam lari, gambar lah apalah. Gambar pun sepatutnya gambar ni, background dia tak nampak ni. Saya dah hilangkan background. Ini macam ni. Dia tu ubah dengan sendiri. Jadi kita kena ubah balik semua. Okey. Ubah pun sama jugalah. Macam saya ajar tepi-tepi ni. Okey. Balik kepada channel tadi. Okey, saya nak tunjuk PowerPoint yang saya dah buat . Okey, ini saya edit dengan apps lain sama.